Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas oleh tim Montas di Aula dari Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif daripada tim Ididik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Sila tumpukan perhatian anda. Siaran langsung ini akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di penghujung siaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke segmen khas yang dibawakan kepada anda oleh tim Mumtaz di Aula. Ingin mencari kelainan dalam teknik pengajaran dan pembelajaran? Ingin membina aktiviti yang lebih interaktif? Kami, tim Mumtaz di Aula dari Akademi YouTuber Malaysia akan membantu anda membina bahan bantu mengajar yang lebih menyeronokkan. Juga diperkenalkan aplikasi-aplikasi yang menarik untuk dipraktikkan bersama murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua diucapkan kepada para hadirin dan hadirat yang hadir ke segmen khas tim Mumtaz pada pagi ini. Okey, sebelum tu saya memperkenalkan diri. Okey, saya Muallimah Nurul Huda dari SK Lembah Jaya, Ampang, selaku moderator pada hari ini. Okey, seterusnya saya memperkenalkan yang dihormati Muallimah Ayu, Muallimah Rahayu. Alamak, nama dah hilang. Daripada SK Jalan Gopeng. SK Gopeng Jalan Ilmu. SK Gopeng Jalan Ilmu Perak. Okey, seterusnya kontrol host kita yang dihormati Muallim Suhaidi dari SK Kota Rembau, Negeri Sembilan. Okey. Sekali lagi selamat datang ke segmen khas yang dibawakan oleh Akademi YouTuber, iaitu Jom Buat Bahan Interaktif Bersama Mumtaz. Okey, jom sebelum kita mulakan program kita pada hari ini, jom mari sama-sama kita membaca kitab Al-Fatihah agar program kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan diberkati Allah. Okey, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, hadirin hadirat, rakan-rakan guru serta adik-adik, anak-anak didik yang dihormati sekalian, yang disayangi sekalian. Okey, untuk pengetahuan semua, kita dah masuk siri yang ke-23 ke 24 dah. 23. 23 kan. Mumtaz dah bersiaran selama 23 minggu ataupun 23 kali . Okey, dan kami bersiaran melalui 8 channel kami lah. Dan ada rakan-rakan kami yang tak dapat turut serta hari ni, ada yang hantar nak masuk asrama, macam-macam lah hal. Tapi insya-Allah kami akan terus jalan. Cuma mohon maaf sangatlah minggu lepas kami tak dapat bersiaran sebab ada masalah yang tak dapat dielakkan. Muallimah Ayu tak sihat minggu lepas. Dan yang lain, rakan lain pun tak dapat nak take over. Okey, tak apa, hari ni kita ganti balik minggu lepas punya siaran.
Okey. Segmen khas ini dibawakan oleh Akademi YouTuber dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Okey, untuk pengetahuan semua, program kita ni seperti biasa akan berjalan selama 1 jam setiap hari Ahad jam 11 pagi. InsyaAllah selagi tak ada arah lapa yang melintang, insyaAllah kami akan bersiaran. Walaupun seorang, walaupun dua orang, walaupun tiga orang, insyaAllah lah kami akan cuba untuk bersiaran. Okey, CJ, penyertaan dari Tim Mumtaz insyaAllah ada. Ada tak Mu'alim Saidi? CJ dari Mumtaz ada. Okey, Cun. Okey, akan diberikan di penghujung siaran insyaAllah. Dan CJ khas daripada Akademi YouTuber pun insyaAllah akan diberikan. Mata kredit. Untuk mengumpul mata kredit ada. Jangan lupa untuk teruskan bersiaran. Mu'alimah akan berikan kod setelah tunggu. Lama sikitlah. Ni baru 9 orang. Kongsi-kongsikan lagi. Share-sharekan lagi dengan kawan-kawan lain. Bila dah ada 20 orang ke, baru Mu'alimah akan berikan kod. Okey. Link kehadiran . Okey. Kemudian. Okey. Sebelum saya mempersilakan Mu'alimah Ayu selaku presenter kita. Seperti biasa adik-adik diharap dapat menjaga pertuturan. Kalau tak tahu boleh tanya dengan adab yang elok, adab yang sopan. Okay? Kita takkan bagi lagi kod lah. Okay, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Mu'alimah Rahayu untuk meneruskan program kita pada hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada semua rakan-rakan guru, rakan-rakan di konti. Terima kasih diucap kepada Mu'alimah Huda di atas dia sebagai presenter kita pada hari ini. Betul Mu'alimah Huda, insyaAllah kita akan teruskan lagi kelas kita hari ini. Lepas minta maaf ada anak anda Arfah Danish ada WhatsApp, dia Telegram. Dia tanya kenapa tak ada. Dia bertunggu rupanya. Oh, terharu betul. Mereka menunggu tetapi apakan daya. Kudrat tak apa-apa nak ada kan macam tu. Lepas tu mu'alim-mu'alimah lain pun ada hal masing-masing. Tak apa. Apa pun kita teruskan pada hari ini, insyaAllah kita teruskan perkongsian kita dengan kita perkongsi cara untuk membina bahan interaktif pada minggu ini, iaitu Kumo Space. Kumo Space kita dah lihat pada minggu lepas, pada minggu bila ya, minggu yang keberapa saya tak ingat dah. Dah lama dah kita dah tengok Kumo Space hari tu. Kemudian hari ni kita nak tengok part yang kedua sebab hari tu tak habis ceritanya. Hari tu baru kita perkenal-kenal. Baru jalan-jalan sikit-sikit dalam tu. Kumo Space apa lagi. kita jalan-jalan ziarah dalam Kumo Space hari ini kan. Tapi hari ni kita nak cuba buat game melalui Kumo Space. Banyak game kita boleh buat daripada Kumo Space. Antaranya, okay, kita tunggu sekejap lagi ya. Kita buat sama-sama. Okay. Sebelum tu, kalau ada rakan-rakan guru yang telah menggunakan, cuba aplikasikan aplikasi Kumo Space ni pada PDPR yang lepas, boleh komen-komen di ruangan chat supaya kita boleh sharing-sharing apa kelebihan, apa kelemahan, apa kekurangan ataupun ada soal jawab yang kita boleh kongsi di sini. Dan kalau ada rakan-rakan guru yang berada di ruangan chat boleh tolong jawab, kita boleh jawab sama-sama lah. Okay, sambil-sambil tu kita akan membina kelas ataupun space. Kita nak lihat nanti space ya. Okay, sebelum tu kita buka dulu space kita. Boleh tak Mu'alim Suhaidi boleh share saya punya apa nama tu? Share saya punya screen. Ada kan? Screen. Okay, kita share screen supaya kita nak lihat apa yang boleh kita lihat daripada space ni. Kita dah berkenalan dah itu. Kita dah sign in dah hari tu kan. Okay, sekarang ada pada paparan saya ada paparan Kumo Space.
Ini akaun saya, seperti mana yang kita dah lihat hari tu, berkenaan dengan cara kita sign in, cara kita nak log in, cara kita nak membina space, berapa space yang kita boleh bina dengan Kumo Space yang free. Macam ni ditulis. Kalau ni yang saya gunakan adalah you are using Kumo Space free. Apa yang saya boleh buat, advanced broadcast and presentation tools. Yang ni dia ada lah. Ada broadcast dengan presentation tools tu, dia berdiri secara percuma. Kemudian kita boleh flexible privacy setting and access control. Kita boleh setting secara sendirilah. Kita boleh control sendiri kita punya space. Kemudian dia akan bagi pada kita priority support dan capacity can be upgraded up tu. Hanya 1,000 sahaja participant. Okay, kalau kita nak upgrade, kita boleh tekan upgrade ni lah. Upgrade plan ni kan. Kalau ada cikgu-cikgu yang dah upgrade. Tetapi memandangkan PKP pun kita dah berakhir. Tapi kita boleh, kita masih boleh gunakan kita punya Kumo Space ni, space-space ni. Kita masih boleh gunakan untuk anak-anak kita yang masih ber-PDPR di rumah secara bergilir. Kan? Okay, kalau kita nak bergilir di rumah, kita boleh beri pada murid beli space ini. Okey, kalau lihat pada sini, ini space saya ya, your space. Nama saya letak nama saya lah, Ustazah Ayuk. Okey, bila kita letak sini, dia ada button join space dan juga manage space. Kalau manage space ni, kita boleh edit dan juga kita boleh delete space kita. Space ni maksudnya macam room lah, macam rumah-rumah. Kita bina macam kita sekolah. Kumo Space ni satu sekolah. Setiap kelas-kelas kan. Okey, kalau ini saya tekan join space. Okey, join space, kita nak lihat apakah space yang ada ataupun apakah kelas-kelas yang ada dalam saya punya Kumo. Okey, saya tekan join. Okey, ini dia. Dia keluar paparan ni. Okey, Ustazah Ayub ni lobby dia. Dekat lobby lah maksudnya. Kita lobby ya. Free plan type. Okey, saya punya free. Kemudian ada kosong in room, tak ada siapa-siapa di dalam room saya tu, siapa pun tak ada. Okey, satu in lobby saya lah. Okey, kapasiti yang boleh masuk adalah 30 orang sahaja. Satu space boleh masuk 30 orang. Okey, kalau di bawah ni join a room below. Okey, kalau rakan-rakan guru boleh masuk kalau masuk kepada space masing-masing, dia terus akan keluar di sini. Dia terus akan keluar di situ room yang telah kita bina lah. Space-space yang telah kita bina. Okay, kalau macam saya ada space Arab tahun 4, ada space Arab tahun 5, ada space Arab tahun 6. Kemudian saya buatkan hari tu masa kita masa kita bersiaran pada part 1 hari tu, kita letak, saya letakkan satu space untuk Mumtaz. Okay, kalau ni pun segmen Mumtaz. Saya buat satu yang saya testing, saya nak tunjuk tu. Satu lagi saya letakkan masa kita buat secara live pada minggu keberapa, saya pun tak apa ingat dah. Okay, okay. Kelas-kelas ni kita boleh decorate, deko-deko lah. Deko-deko bersama sendiri-sendiri. Okay, deko-deko bersama Kumo Space. Dia ada peralatan, dia ada beberapa aktiviti kita boleh masukkan ke dalam space kita secara secara percuma. Kalau yang berbayar dia banyak lagi lah dia punya alat-alat dia. Okey, kalau cikgu-cikgu tengok saya buka dulu, saya masuk dulu Arab tahun 1. Bila kita masuk tu dia automatik dia akan bunyi ting, dia akan bunyi tau. Kalau macam ni saya berjalan-jalan dulu di dalam space saya. Okey, ini space yang saya bina untuk tahun 4. Untuk tahun 4 ni masa tu kita ada pembelajaran, tajuk tema dia adalah Rumahku Syurgaku. Ini contoh dia saya letakkan macam ni kita ada, saya letakkan di sini Solatul Tu'ami, di sini ada Solatul Duyufi, ada Mat'am, ada Ghurfatun Naumi. Banyak di sini kita, di sinilah tempat kita boleh berjalan-jalan, murid-murid kita boleh kumpulkan di mana-mana, maknanya kita boleh decorate. Kalau kita nak ikut tema pun boleh, kalau kita nakkan space kita jadi kelas pun boleh.
Kalau saya bermain hari itu dengan anak-anak murid saya, saya suka mereka semua berkumpul bila masuk ke kelas, saya kata berkumpul di Solatul Duyufi. Solatul Duyufi maknanya ruang tamu kan. Okey, murid-murid semua berada di sini, Maklimah Huda. Diorang berada di sini. Okey, bila dah berada di sini, sambil-sambil menunggu kawan, saya suruh dia tonton apa video yang dah saya sertakan sini. Maknanya video ni video tentang pembelajaran ikut tema ni lah. Kan? Okey, kemudian saya pun ajaklah mereka bermain-main. Okey, pergi melawat dululah. Sebelum tu melawat dulu. Okey, ni apa? Pergi berjalan ke sini. Lepas saya kata, okey, kita pergi. Jom kita pergi ke Urfatun Naumi. Okey, pergi Urfatun Naumi. Dekat Urfatun Naumi ada katil, ada wisadah, ada sarir. Kan? Okey, bagi dia orang kenal dulu. Cikgu pun boleh juga kalau buat tema kalau bahasa Inggeris, ada tema makanan, boleh pergi ke Solatul Tu'ami, ruang makan. Dekat situ kita ada apa, ada kahwatun, ada pizza, ada macam-macam kan. Kita bolehlah bawa murid kita berjalan dulu, kenal dulu kita punya space, pergi ke dapur, ada boleh minum-minum air, kita belanja-belanja minum air, ataupun pergi lagi ke tepi sini untuk buat aktiviti. Boleh ajak murid pergi ke bahagian hujung sekali untuk kita buat aktiviti di whiteboard. Okey, ini contoh untuk tahun 4 lah. Untuk tahun 4. Kita boleh masukkan gambar, nanti kita buat satu lagi ya. Masukkan gambar, masukkan kuis. Okey, itu kalau yang ni untuk tahun 4. Okey, kita keluar. Kita back to the lobby. Back to lobby. Kita keluar balik. Kemudian saya bawa rakan-rakan guru pergi meninjau ke space yang kedua. Iaitu space, dia bunyi dah. Space Bahasa Arab Tahun 5. Ada bunyi ting-tong, ada masuk. Kalau setiap kali murid kita masuk, dia akan bunyi macam tu. Maknanya kita tahu, ada budak masuk. Ada doorbell lah, doorbell. Doorbell. Macam masuk apa 7E tu kan? Okay, saya suka dengan murid bermain Kumu Space ni. Yang saya biasa main dengan budak adalah saya kita main apa quiz treasure hunt ataupun cari harta karun lah. Cari harta karun. Kalau macam ni space di tahun 5 saya letakkan sebagai kelas, ada station. Bermakna pada awal murid masuk, saya akan minta murid semua berada di kerusi masing-masing di hadapan ni. Kalau cikgu-cikgu tengok sini, terus ke hadapan ni. Okey, saya akan letak sini. Kemudian, okey, murid ambil kerusi masing-masing. Dia kita nampaklah. Kalau Mu'alim Suhaidi dengan Mu'alim Mahuda, siapa-siapa nak masuk tu kan, kita bolehlah masuk sini. Tu bagi link. Okey. Kita bagi link ya. Okey, kejap eh. Kita share link dia. Nanti boleh apa link. Ni yang ada dekat dalam ruangan cik pun boleh masuk. Kita duduk kat kerusi yang. Kan. Okey. Sekejap eh, saya sharekan link dia. Mana? Share link. Okey, kita masuk pada share link mana? Saya pun tak ingat dalam share link macam mana. kita tak apa, invite ni. Kita tekan pada invite, kita tekan pada URL. Okey, share, copy URL. Okey, saya masukkan, saya letak dekat streaming. Private chat dulu. Dengan private chat. Okey. Okey, nanti kita kena masuk yang mana? Masuk tahun 5. Tahun 5. Space tahun 5. Saya menanti di welcome ni. Saya menanti di depan pintu. Siapa-siapa rakan-rakan guru yang masuk boleh silakan masuk. Boleh kita menjengah apa? Kita punya space. Tak boleh tekanlah pula. Copy paste. Dah copy paste dah. Sebab dia tak keluar hijau ayo. Dia tak keluar biru. Jadinya dia orang tak boleh nak tekan. Dekat mana, dekat komen eh? Cuba sebab apa? Sebab biasanya kita dekat private pun kita boleh tekan kan. So ni dia tak boleh tekan. Kan? Sebab apa? Jadi kita buat macam mana? Kita paste dia sebab saya try paste kat sini. Tahun 5 eh? Tahun 5. Tak boleh juga. Tu ada yang masuk tu. Ramai yang masuk dah tu.
Tengok siapa yang masuk. Ha, ni ada ni Muiz Ruwaifi. Ha, ada Mu'alim Suhaidi. Okey. Boleh pusing-pusing di kelas tahun 5 ni. Ha. Boleh tekan kumospace.com. Oh, dia keluar suara saya ni. Okey, dengar tak suara? Double ke suara saya? Tak. Okey. Kalau dalam ni, bila berada dalam space ni, boleh jalan-jalan kan? Okey, kalau dah ada murid duduk dekat, kenapa saya dengar balik suara saya? Kalau ni kita tapi dalam tu okey? Okey. Okey ya? Okey, kalau udah boleh tak? Udah maksud... tekan je www.kumuspace/ustazahayub. Okey, Muiz Ruwaifi tak boleh buka ni ya, buka apa kamera. Boleh kita nampak muka dia? Kalau macam macam dalam kelas yang kedua ni, kelas yang kedua bila murid berkumpul semua di hadapan sini di kerusi, kita bagi penerangan untuk aktiviti kelas pada hari ini. Okey, kemudian saya akan kata okey. Semua murid boleh bergerak ke stesen A. Jadi semua budak okey akan pergi ke A. Okey, saya menanti di stesen A. Okey. Cuba datang sini semua. Muiz dan Mu'alim Saidi boleh dipersilakan ke stesen A. Okey, di stesen A ada atas meja ada satu tablet dan boleh tekan link. Di link di apa atas meja tu dekat tablet tu dan boleh jawab kuis. Okey, kuis itulah kita jadikan sebagai apa PBD lah. Pentaksiran yang pertama. Maknanya kita jadikan kelas ni sudah dah boleh masuk. Okey, maknanya yang kelas ni kita jadikan sebagai apa pentaksiran lah. Sebab kita tak nak kalau permulaan tu boleh jugalah kan. Tapi saya createkan untuk terjemahan ni supaya murid boleh belajar soalan tentang tema yang telah kita belajar. Ada tak jumpa link tu? Boleh buka link. Kalau tekan link tu kan, dia terus masuk ke sini. What world? Dia ada what world. Masukkan nama dan jawab soalan. Oh ni yang dekat atas kan? Kalau tengok dekat sini what wall ha. Contohnya kita masukkan nama saya Ayu. Okey, boleh terus start. Maknanya kita nampaklah murid-murid terus jawab soalan. Start kan. Okey, ini quiz yang pertama contoh. Okey, murid akan jawablah soalan dia. Okey. Kemudian lepas habis session A, siapa yang dah siap kuis tu, saya kata okey bergerak ke session B. Siapa yang paling pantas dia akan habislah ke session A, lepas tu dia jawab soalan di session C, lepas tu dia pergi session D, kemudian dia akan bergerak ke D, E, F. Dan siapa yang sudah siap sehingga F boleh berkumpul semula di kerusi, itulah orang yang pertama sampai. Macam itulah. Itu permainan treasure hunt untuk tahun 5. Okey, kalau cikgu-cikgu lagi kreatif, cikgu-cikgu boleh buat boleh create aktiviti yang kita nak. Contoh permainan puzzle, kalau kita nak memperkenalkan tema yang baru, kita boleh perkenalkan. Okey. Okey, jom kita keluar. Kita masuk ke lobi yang seterusnya. Kita pergi ke lobi tahun 6 kita ziarah dulu. Kita masuk ke space tahun 6. Okey. Di space tahun 6, saya juga maksudnya tema minggu tu adalah minggu treasure hunt. Saya buat pentaksiran semuanya. Kalau di tahun 6 saya letakkan reka bentuk yang lain lah, dekor yang lain. Tetapi kaedah yang sama. Macam mana? Macam mana kita bergerak. Nak letak link-link tu? Saya akan sebut. Sampai kita buat. Okey. Sekejap lagi kita akan buat untuk Mumtaz punya kuis. Kita buat kuis Mumtaz sekejap lagi. Okey, kalau masuk di tahun 6 pun begitu juga. Kita akan masuk, okey kita kata okey murid semua akan bergerak ke komputer mahmul. Dia pergi ke meja yang ada komputer mahmul, dia akan tekan pada link, dia akan jawab. Macam link ni, link yang pertama dia akan terus pergi ke
word wall juga. Okay, dengan quiz word wall lah. Kita boleh buat quiz word wall, boleh quiz Kahoot, apa-apalah, apa-apa quiz pun boleh. Hanya kita perlukan link sahaja. Macam tu eh, kita buat permainan lah. Okay, kemudian murid akan bergerak terus pergi ke komputer, ke printer. Habis jawab di printer, dia akan bergerak semua pergi ke apa, Hatif Mahmul, Kak Hatif. Okay, dia akan pergi kemudian lagi, kita akan masuk gambar-gambar lah. Okay, dia akan berjalan merata-rata lah. Boleh. Okay, setelah habis. Okay, siapa yang dah habis dulu, saya persilakan. Tak ada yang masuk yang darjah 6 ni. Yang masuk yang dekat darjah 6. Saya belanja minum kopi. Arab tahun 6. Boleh keluar Arab daripada space tadi, masuk ke Arab 6. Tahun 6. Okay. Okay. Boleh pergi ke kafe tempat makan ni. Boleh tekan dekat kopi-kopi tu. Saya boleh, saya belanja minum kopi. Macam itulah. Kan murid dia ada apa, kelainan sedikit lah. Kelainan. Asyik dulu dah minum kopi dah. Tati, tu dah dapat kopi tu. Kalau tak nak kopi, boleh tekan lagi. Tekan lagi, tekan lagi. Tengok apa yang ada di situ. Ada donat, ada apa. Air kosong. Tu air kosong tu. Kan? Okay. Sebabnya dia menarik. Menarik sebab apa? Sebabnya kita boleh pelbagaikan kita punya kaedah pengajaran dan ada suasana baru dalam kelas. Okay. Kalau kita nak present, kita akan tekan present dekat sini. Kita boleh present. Tengok eh, kalau kita nak share present kita, share your screen or a video untuk apa? Untuk broadcast untuk ni sahaja, this room sahaja, ataupun sekali ayat ni kena bayarlah. Kalau yang free dia bagi untuk kita present untuk bilik tu sahaja. Tapi kalau untuk semua bilik kita nak present secara serentak, kita kena bayar, kena apa, pakai subscribe lah. Okay, ataupun select ni kita boleh selectkan hanya boleh screen kita sahaja. Jemput-jemput masuk. Jangan malu-malu. Buat macam rumah sendiri. Ting-tong. Okay. Kalau secondary camera ataupun nak stream a local file, semua kena berbayar. Okay. Okay. Jom kita keluar dan kita masuk ke kelas Mumtaz. Ambil yang segmen Mumtaz ya. Segmen. Mumtaz. Yang bawah ni kita masuk sini. Okay. Terima kasih. Selamat datang ke rumah kita. Rumah Mumtaz ni ya. Okay, cantik rumah kita. Kalau kita nak tengok mapping sini eh, kita tekan mapping ni. Map ni kita nampak, oh sini ada okay, Yusuf Haidi baru masuk. Ada Ustazah Huda, Maklumah Huda sini. Kalau anak murid kita berjalan merata-rata ni, kita nampak lah dia ke mana kan. Sini kita panggil kan. Piano, semua berjalan pergi ke piano. Okay, di mat ni, jom kita tengok eh apa yang boleh kita buat. Okay, kalau lihat di sini, cikgu tengok di edit, bahagian edit ni, dia ada flooring. Flooring ni kita boleh pilih lah, kita nak tukar kapet. Kita nak tukar kapet, kita nak tukar simen, kita nak tukar seramik. Boleh lah, kita hanya tarik sahaja. Okay. Eng Chia Ying, Ahlan. Eng Chia Ying ni dia aktif juga ni. Okay, kita boleh tarik kapet ni dan kita boleh letak lah di mana kita nak. Contoh kita nak letak dekat mana. Kita lepas sahaja. Okay, kita boleh edit mana-mana kita nak. Okay. Ataupun, okay, kita tengok lagi. Table, sitting, dia ada macam-macam lah. Ni ada. Oh ni yang untuk tambah-tambah tu kan? Untuk deko-deko. Kita nak deko kan. Kita boleh buang sini. Macam ni kalau kita tak nak kerusi ni, kita pangkah lah. Kita pangkah lah, dia hilang. Okay, kita tambah kerusi yang warna hijau ni. Kita tarik, drag sahaja dan lepaskan di situ. Okay, dia dah ada dekat situ. Okay, ini sitting. Kemudian kita boleh ambil table. Dia ada table. Macam mana cara table kita nak. Okay, kemudian kita ada deko. Ini adalah kopi ke, kita nak donat. Ini semua free. Ini semua free. Ini semua percuma. Percuma. Pizza semua percuma ni. Okay, kemudian plan, kita nak letak bunga-bungaan. Macam ni kan, deko-deko lah, deko-deko bersama Mumtaz. Okay, kita nak tanah dia, kalau apa, lantai dia. Kemudian rugs dia, kita boleh pilih mat yang mana kita nak. Untuk depan pintu ke apa. Activities, activities dia dia ada permainan ya, ada bacat ni, bakat ni, kemudian dia ada bar refrigerator ni adalah. Kalau murid tu kita bagi contohnya, kita letakkan chest ni dekat atas meja kan, atas meja ni. Maknanya bila murid tu sampai dekat situ, dia boleh bermain dengan chest tu lah.
Dia boleh mainlah chess tu sambil-sambil kita kata okey, sambil tunggu kawan-kawan kita masuk kelas, boleh main chess, macam tu kan. Ataupun dia ada guesswork ni, word guess ni dia ada permainan juga. Kalau klik dekat situ dia ada, boleh main, ada ada permainan dia. Ada cooler, kemudian ada ni piano, bolehlah. Semua boleh main ni. Whiteboard ni untuk kita buat, kita boleh, kalau kita tarik ni, kita letak pada whiteboard ni, kita boleh, murid kita boleh tekan pada whiteboard tu, dia boleh, dia boleh conteng-conteng juga lah. Okay, kalau macam saya masukkan YouTube tu, saya tarik ni, head ni, YouTube ni, saya drag. Okay, kita letakkan di mana, contoh di sini . Okay, kalau YouTube tu, okay, kemudian kita macam mana kita nak, ni, kita boleh tekan dekat ni, kita boleh edit dekat sini . Nampak dekat tengah-tengah YouTube ni, dia ada macam setting ni, kita edit, kita boleh masuk URL video kita. Kalau kita nak masuk video apa, contohnya pembelajaran haiwan, kita letakkan kita punya link dekat sini. Lepas tu kita pilihlah kalau kita nak loop, kita tekan loop lah, dia siasa ulang video tu. Ataupun dia autoplay ke, kita boleh tekan. Sama ada kita nak audio dia nearby ataupun satu room, siapa yang dekat-dekat dengan TV tu je yang dengar, ataupun satu room ini dengar. Biasanya kita letak nearby lah, siapa yang pergi ke TV tu yang dia dengar. Yang jauh-jauh tu kita dengar lah, sebab dia boleh buat aktiviti lain sambil-sambil tu . Okay, kemudian apa lagi? Kita tengok sanctioner ni, biasalah dia punya deko-deko lah. Okay, kemudian yang custom ni, custom sinilah yang kita nak boleh, contoh kita letak yang pertama. Okay, yang pertama kita nak letak custom image. Custom image macam saya letak pada aktiviti tahun 4 tadi. Saya letakkan pada tu sebab kita ada tajuk tu, okay, saya letakkan gambar tangga sebab kita ada dalam ni. Sebab kita ada perkataan tu dalam bahasa Arab, dalam pembelajaran kita ada dalam tema. Tapi dalam ni tak ada gambar. Jadi saya pun masukkan. Nak masukkan gambar ni, dia mesti yang PNG punya. Okay, yang PNG. Macam ni, PNG lah. Kita cari dekat Google yang PNG. Kalau yang JPEG tu biasa dia tak support sebab dia nak kosong lah belakang dia. Okay, kita boleh masuk ni custom image. Kemudian yang kedua, kita boleh buat custom link ni lah. Ni custom link ni yang gambar tablet ni. Kita letak custom link kat sini. Oh, tu yang boleh buat quiz tu. Boleh quiz tu. Okay, kita tekan di sini, saya masukkan. Okay, saya masukkan satu link. Saya letakkan game Kahoot ni untuk quiz Kahoot ni untuk game untuk hari ni . Asal lagi kita boleh jawab sama-sama. Kita letak situ. Okay, tuliskan jawab quiz ini. Okay. Nanti yang datang ke situ, nampak dia akan tekan lah. Ni saya buangkan tablet yang satu lagi ni. Okay. Ataupun yang ni kalau kita nak masukkan GIF. GIF boleh juga. GIF ni dia masuk sajalah. Kalau kita nak letak, kita carilah dekat dalam ni kan, GIF-GIF yang menarik, gambar-gambar macam ni ke, dia akan bergerak-gerak dekat situ. Dia akan bergerak-gerak dekat tempat tu. Kemudian untuk sign ni, kita boleh juga. Kita tarik, kita letak dekat sini. Okay, kita letak dekat satu tempat yang kita nak. Text, your text here. Kita boleh letak, type, kita type apa. Kata kita letakkan macam saya letak tadi, station. Station 1. Macam tu kan. Murid pun akan bergerak ke station 1 bila kita sebut. Okay, saya nak letak lagi satu quiz. Kita ada dua quiz hari ni . Untuk yang bersama kita, kita ada dua quiz pada hari ini. Saya letak lagi satu di sini. Quiz yang kedua, kita ada dua quiz mumtaz. Kalau yang bersama dengan kita pada hari ini boleh jawab dua quiz mumtaz ni, satu Kahoot dan satu word wall. Semuanya berkenaan dengan Mumtaz di Aula. Aplikasi-aplikasi yang telah kita kongsikan sepanjang 23 siaran. Okey, jawab quiz ini. Okey, saya savekan. Okey, dia ada dua quiz . Satu di station 1 dan satu lagi saya letakkan di station 2. Okay, yang berada di ruangan chat, yang dah masuk ke dalam space ini boleh silakan menjawab. Dua quiz ni, kita tengok. Kita tengok siapa yang berjaya menjawab quiz ini dengan pantas. Okay, kita ada siapa ? Kecuali Budah lah, Budah tak boleh jawab. Budah tak boleh jawab.
Okey, siapa ada dalam kita punya, kita tengok. Boleh tengok kita dekat paper. Boleh semak. Kita ada Noria. Kita ada Nur Huda, tak boleh. Ada Noria Bakar. Ada dua orang je. Okey, siapa lagi yang berada di ruangan chat boleh masuk-masuk ke dalam space Kumo space / Ustazah Ayu Ayub dan masuk ke space segmen Mumtaz. Boleh jawab soalan kita. Okey, kita tengok kita tengok jawapan soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Sorry. Kita tengok soalan yang pertama. Quiz Kahoot. Siapa masuk tu? Muiz Ruaifi. Okey, Muiz Ruaifi. Okey, kita tengok jawab soalan Kahoot sekarang. Okey, saya tunggu. Saya masih menunggu waiting for player. Okey, boleh masuk. Kahoot. Saya pun nak share lah kita sharekan link ni. Link Kahoot. Kita share link Kahoot ni supaya yang berada di ruangan, yang tak masuk, boleh masuk. Berarti dia cuma main dah masuk. Saya dah share link Kahoot dekat private chat. Okay. Saya dah pastekan dekat dalam tu. Komen. Okey, sementara tu saya akan berikan 3 kod untuk mata kredit Ayu Okey, kod yang pertama, kejap kita tukar kejap ya. Okey, kod yang pertama ialah huruf A. Okey, Syed Faris. Okey. Kod yang kedua 1. Kod yang ketiga 5. 5. Okey. A 1 5. Okey, boleh teruskan semula. 5. Teruskan semula. Cepat-cepat. Okey, kita masuk, dah ada dua player dah. Syed Faris dan juga Nori. Siapa lagi boleh masuk? Mari masuk ramai-ramai. Kita ada berapa orang di ruangan chat kita ya? Ruangan chat ada 14 orang. Kalau boleh semua masuk. Silakan. Soalan senang-senang je. Peminat timmu. Tim Mumtaz, siapakah dia? Peminat timmu. Timmu. Mumtaz lah tu. Pendek tu tak boleh jawab banyak. Siapa dia peminat tu? Muiz. Okey. Muiz Wifi. Sila-sila. Ada dua Muiz ni. Okay, dua orang Muiz. Tak apa. Kita nak tunggu berapa orang baru kita nak jalan start. Kita ada masa lagi kan? Kita ada. Banyak masa lagi. Kita ada lagi 20 minit lagi. Cepat. Mualim Musa Hadi pun boleh masuk juga. Ustaz Huda pun boleh masuk juga. Kenapa hilang ni? Muiz masuk satu sahaja. Okay, siapa lagi? Okay, cepat. Kita nak lihat adakah betul peminat Mumtaz ini. Tengok siapakah dia gerangan peminat Mumtaz ni. Adakah dia menjawab dengan pantas? Okey. Kita tunggu lagi seorang lah. Cukup 5 orang kita main. Sendu juga hari Ahad ni kan. Ramai yang cikgu-cikgu dah hantar anak pergi sekolah. Ada yang sibuk pergi ke asrama, hantar ke asrama. Betul. Ada yang dah bersekolah hari ni, hari Ahad kan. Dah bersekolah. Grup A dah sekolah dah hari ni. Okey, kita lihat. 5 orang lah. Okey, saya start Okey, jom kita start. Mumtaz 1. Kuis yang pertama. 3, 2, 1. Okey, boleh jawab. Kita tengok. Okey. Senang sangat soalan kita. Soalan yang ada jawapan. Okay. Semua jawab betul. Next. Okay. Semua jawapan dah ada. Kita tengok siapa yang pantas sahaja. Okay. Next. Soalan yang kedua. Tengok internet juga. Internet laju boleh lah. Okay. Apa dia? Senang sangat soalan kan? Cuba kita bagi logo je. Nama kan presenter. Susah sikit. Kita syok-syok je. Tengok siapa yang paling pantas menekan. Okey, aplikasi seterusnya. Ni tak ada nama. Apakah dia? Boleh agak sebab ada huruf. Genius. Tak apa. Sat lagi word wall sat lagi dia rumit sikit. Okey, PowerPoint ingat ya. PowerPoint.
Okey, soalan yang keempat. Apakah aplikasi ini? Sambil-sambil tu kita refresh balik apa aplikasi yang kita dah jumpa dalam Mumtaz di Aula kan? Okey, PowerPoint. Silap. Asal answer street loss. Okey, next. Nombor 5. Tu dah jawab. Apakah dia? Gaming Lab. Wah, Gaming Lab. Tanya. Okey, seterusnya soalan yang ke-6. Aplikasi apa? Aplikasi Gaming Lab bersama Mu'alimah Aisyah. Aplikasi Padlet. Bersama siapa kita hari tu Padlet? Mu'alim Hazar. Mu'alim Hazar Padlet. Okey. Kita lihat lagi aplikasi seterusnya. Aplikasi. Ini bersama dengan siapa hari tu Blue Cut? Me. Dengan Mu'alimah Huda. Okey, kita lihat aplikasi seterusnya dengan siapakah kita? Wah, ini dengan Kak Long. Kak Long. Dia bersama Kak Long. Canva. Yes, Kak Long lah tu Canva. Okey, seterusnya aplikasi. Okey, kita lihat apakah aplikasi ini bersama saya ni. Bersama siapa ni Word Wall? Aisyah kan? Word Wall. Okey. Okey, kita lihat Muiz sudah naik. Dia nak kejar Mu'alimah Huda. Okey, betul atau salah? Aplikasi membina nota digital. Betul atau salah menggunakan Anyflip? Betul atau salah? Wah, seorang jawab salah. Betul. Nota digital kita gunakan aplikasi Anyflip. Ada lagi aplikasi lain yang kita boleh gunakan. Dan lagi satu soalan, membina lembaran interaktif. Betul tak kita guna live worksheet? Adakah betul atau salah? True or false? Okay, kita tengok yang jawab. Wah, semua jawab betul. Okey, kita lihat siapakah yang berada di atas. Nombor 3 Nori. Tahniah. Tempat kedua Muiz. Tempat yang pertama Mu'alimah Huda. Yeay. Okey. Yang keempat peminat. Yang ketiga pun peminat juga. Okey. Baik. Okey. Kita dah habis yang tu. Okey, sekarang kita pergi balik ke Kumo Space kita. Kita ada quiz yang kedua. Quiz yang kedua ni dia panjang sikit lah. Okey, boleh pergi bergerak semua ke stesen yang kedua. Stesen dua. Kita boleh pergi ke satu tablet di atas meja. Boleh klik pada ruangan tablet tu. Pada link dekat tablet tu. Saya menanti siapakah yang akan menjawab. Okey, sambil tu kita jawab. Yang berada di ruangan chat, kita boleh sama-sama. Kita boleh buka Okey, inilah permainan dia. Okey, quiz Mumtaz yang kedua. Sebenarnya kita buat ni ala-ala macam apa orang kata? Ala-ala teka silang kata. Alah, cuba bagi tu link dekat ni, bagi yang tak masuk Kumu Space. Kita bagi link dekat dengan phone kecil benar. Dengan phone pun mahalulah. Okey, kita dah tampalkan ke komen. Okey, dapat. Word search. Word search. Ni macam mana nak? Okey, kita carilah perkataan yang pertama. Kita nak ambil apa? Okey, kita jumpa Google Form. Tarik. Yes. Jumpa yang pertama. Okey. Kemudian dia suruh cari mana dia yang Google Form tu mana. Kita pun klik dekat gambar Google Form. Ya, betul. Okey, seterusnya. Lama sikit lah kan. Sambil-sambil cari, lepas tu kita kena klik lah. Jangan kita cari je tapi kita tak tahu apa benda yang kita cari tu kan. Okey. Kemudian kita cari lagi sambil-sambil kita main. Kita lihat Canva. Okey. Mana Canva? Okey. Sambil-sambil kita main dah. Kita murid pun boleh
boleh bermain sambil kalau kita letak tema, kita letakkan permainan-permainan ataupun kita letak link blocket, boleh semua atas kreativiti cikgu. Okey, apa lagi? Word wall. Okey, word wall. Okey, siapa lagi? Blocket. Kita jumpa blocket. Tak jumpa dah. Pino-pino ya. Kecil benar. Kecil benar. Live worksheet. Okey, kita tarik. Kita jawab. Okey, ada ke yang masih menjawab di sana? Quizlet. Okey, Quizlet bersama dengan siapa hari tu? Dengan Taufik ya? Ke dengan Suhaidi? Kemudian kita ada PowerPoint. PowerPoint. Apa lagi Canva? Okay, kita ada Anyflip. Yang ni dia boleh cikgu boleh tengok ke siapa yang jawab. Ni kita jawab. Kita boleh tengok result lah. Nanti kita akan buka result dia. Class point. Mana class point? Class point. Class point. Kita jawab habiskan dulu. Mana dia Padlet. Kita jawab sambil-sambil. Sebabnya kalau murid-murid kita, kalau anak murid saya hari tu cepat sangat dia orang jawab. Sebabnya ialah perkataan-perkataan tu kita murid dah tahu kan. Kita buat ikut silibus kita. Kalau macam pelajaran sains, pelajaran bahasa Melayu pun boleh menggunakan kaedah ini. Apa-apa juga. Sebabnya bila kita gunakan Kumo Space, kita boleh bermain sambil kita membuat pentaksiran sebenarnya. Sebab kita, kalau kita dah bina, yang macam kita dah share dulu kan, Gaming Lab, kita dah share permainan Quizzes, kita dah share permainan, apa lagi, Quizlet, Blocket, Kahoot, Edu Puzzle, semua kita dah ada link. Bila kita dah ada link, kita hanya masukkan link itu sahaja ke dalam, Kumo Space ni. Dekat link, luangan link dekat tablet yang dia bagi tu kan. Jadi budak boleh main lah. Budak boleh main sambil mereka bersiar-siar dalam kelas yang kita bina secara interaktif. Kelas interaktif lah ni. Saya cari pun saya dah pinau dah. Mana dia lagi? Sendiri buat, sendiri pinau. Aduh. Sikit lagi. Kita dah, sebabnya kita dah part yang kedua, jadi kita santai-santai sambil kita aplikasikan dia dah buat. Okay, Nearpod. Saya tak jumpa lagi. Nearpod. Permainan ni, kalau kita, kalau salah pula kan, nak jumpa dah salah dah. Kalau kita nak bina live worksheet, kita nak bagi budak kerja permainan secara Google Form, sebab kita hanya perlukan link sahaja. Perlukan link, kita masuk dekat link tu. Sambil-sambil tu kita boleh minta murid akses sendiri game yang dah kita buat untuk mereka. Okay, Quizzes, saya tak jumpa Quizzes dekat mana. Masya Allah, tabarakallah. Okay, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak jumpa dah kita. Quizzes, saya pun pening lah. Sini ha Quizzes. Quizlet, mana Quizlet? Quizlet. Okay, kemudian Gamilet, Google Form. Oh, dia dah habis masa dah. Okay. Ni kan kita boleh tengok result tau. Setiap orang lain-lain ke dia punya ni? Lain, biasanya dia akan shuffle benda tu. Kan? Dia tak sama. Okay. Quizlet. Lagi dua. Kita tengok siapa yang dah hantar. Mia Zainul Raisha, dia dah hantar tadi dah. Wow. Dia dah betul dah semua. Pantasnya. Itulah pasal. Dia biasa main tu. Berpinor mata jari ni. Halus pun lah. Jari mata lah. Kenapa? Masa dah habis kan? Ada masa dah tu. Sebab kita setting masa kan. Pening. Okay. Mio tadi dia berjaya. Miss Mumtaz. Okay. Macam itulah. Begitulah kelas kita. Kalau cikgu-cikgu macam nak secara ni kita boleh masukkan. Cikgu boleh edit sendiri. Macam ni dia ada gambar. Kita boleh edit balik sendiri kita punya kelas kita. Okay. Sekarang saya nak minta semua yang berada di dalam saya punya space jemput
pergi ke kafe di ruangan tepi ni. Mari. Sila jemput. Mana yang lain? Kita boleh. Tengoklah. Map siapa yang berada. Okay, kita pergi ke sana kan. Dia kalau pergi, cikgu boleh. Kalau yang berjalan-jalan ni boleh pergi ke ruangan dalam ni. Dia boleh tengoklah. Jalan-jalan, makan angin. Kalau tekan dekat chest tu boleh main. Dekat piano ni boleh main. Dekat gas tu, word gas boleh main. Dah ada yang main tu. Nampak saya sampai sini dia berbunyi. Apa tu? Okay. Saya pergi dekat piano, siapa yang nak dengar lagu boleh pergi dekat piano tu. Dia ada bunyi sendiri. Berhantu. Dengar tak Uda? Kan dia ada bunyi. Dengar. Kita kalau nak buat permainan ke nak buat game Minggu Bahasa pun boleh pakai aplikasi Komo Space. Tak susah. Jom, siapa nak main chess? Boleh tekan-tekan. Ada 6 orang dalam ni. Okay, ada soalan ke? Kita ada lagi 8 minit. 7 minit. Okay. Cikgu kalau tak tahu apa kita ada soalan ke apa, kita boleh tengok atas ni pun dia ada. Kemudian dia ada tutorial dia dekat bahagian depan tadi. Kalau kita buka kamera, kita nak tutup kamera, kita boleh gunakan. Dekat setting ni kita boleh tengok lah kamera kita nak mana kita pakai. Kalau kita pakai yang external ke, kita boleh tukar-tukar dekat sini. Okay, boleh nyanyi-nyanyi dekat situ. Okay, kalau pergi dekat Kumo Space ni pun, dekat TV ni pun dia akan ada ni ha. Kita tengoklah apa yang dia ceritakan pasal Kumo Space. Ni yang gefi tadi ni. Ni yang gambar besar ni kan, gif tadi. Okay, kita boleh jalan-jalan ke belakang lagi. Boleh makan donat. Macam-macam lah. Okay, jom kita back ke lobby. Kita kalau kita tengok ya, kalau kita nak add room sambil tu kita nak create a room, dia ada banyak ni. Dia ada banyak room dia. Room dia ada gambar di tepi pantai. Boleh pilih. Tepi pantai, dekat cafe, ada classroom, ada job fair, ada hotel lodge, disco, ada disco living room. Banyak ni party, pool party. Kita boleh ambil mana-mana. Semua banyak ni ada dia punya kita ada macam stage. Okay, ataupun kita ambil game sini, game dia. Game pun dah ada. Game ni baru tau, dulu tak ada. Masa kita main dulu tak ada, yang masa yang part yang pertama tak ada. Yang part tu dia ada game ni. Dia ada game alphabet ni. Kita try satu. Allah. Okay, alphabet acrobatic. Kita tengok game alphabet acrobatic. Get ready for some gymnastic. Boleh masuk. Kita tengok apa yang ada dalam ni ya. Kita tengok. Dia ada, kita tengok dekat sini, kita baca dia punya ni. Apa dia kata? Change audio range to entire room. Kemudian game plays best when you have 8 player. Designated a player to call outs. Okay, designated player will call out a random A as Apple. Itu dia cara permainan dia. Everyone else. Patut dia ada team. Dia dah buat team lah. Dia bagi kumpulan dah. Maknanya murid kita bila masuk, kita akan terus bagi je. Okay, Uda masuk kumpulan ni. Eng Chia Ying masuk team B. Speaker dia kan. Ada waiting area, ada waiting area. Kita jalan tengok jalan-jalan ni.
Hari kita jalan-jalan. Team 1, team 2. Okay. Atas ni apa? Oh, dia boleh minum kopi. Hmm. Click on the tablet to leave any comment. Oh, ni dia letak macam apa? Comment-comment. Kita boleh type comment kat sini lah. Dia masuk terus. Dia macam apa orang kata? Gamebot kan? Macam gamebot ni. Which game you did play today? Kita letak lah. Contohnya alphabet. Oh, banyak permainan dia. Kita bagi rank dia. Okay. Okay. Dia okay je lah. What do you think? Dia banyak soalan-soalan dia. Okay, submit. Macam tu je. Oh, dia tanya. Okay, okay. Thanks juga. Right. Tedang. Saya nak keluar daripada ni lah. Tak boleh keluar lah. Nak keluar daripada apa? Feedback tu. Feedback lah. Tak apa. Masuk balik. Keluar balik. Masuk balik. Okay. Itu dia. Ada lagi macam-macam permainan rupanya dalam ni. Hari tu tak ada masa part 1 tu. Part 2 ni baru kita jumpa. Nanti boleh try kita cari sendiri. Siapa ni? FF Studio Abdul Haq is here. Okay. Oh, banyak lagi permainan dia. Tengok sikit permainan dia apa lagi, games dia. Ada alphabet, acrobatic, ada bang-bang, ada matchmaker, ada tag, ada rock, ada basket. Macam-macam lah. Best je. Nanti kita try nanti cikgu-cikgu boleh explore sendiri. Nanti explore sendiri ya. Choose a template below to start. You can always change to a different template later. Oh, kita boleh tukarlah bila kita nak guna. Hari ni kita nak guna yang ni, esok kita nak guna yang ni, kita boleh tukar-tukar. Kalau okay. Macam kan sekarang penggiliran untuk tahun 3. Yang mana penggiliran tu masuk dalam ni kan? Boleh. Masuk dekat dalam ni. You explore sendiri dalam ni, cari. Kita dah buat, kalau kita dah buat station-station tu kan. Dia hanya pergi ke station tu, jawab soalan. Pergi kan semua station. Habis dia laporkan dia dah keluar. Okay. Kita letak. Tak boleh letak masuk tu, kita letak satu link dulu. Letak link kehadiran. Dia isi link kehadiran dulu. Maksudnya dia boleh akses ke diri sendiri kan. Okay, lepas tu dia akan pergi ke A, B, C, D, E. Okay, habis tu dia pun letak komen, dia habis dia punya tugasan hari tu dan dia keluar. Boleh. Kita tak boleh tengok pun tak apa, tak payah tunggu pun tak apa. Okay, yeah, kita ada berapa minit lagi pandai juga. Pandai masuk. Kita dah tinggal satu minit, habis dah. Okay, saya okay, itu adalah perkongsian kita hari ini. Saya serahkan semua kepada Mu'alimah Huda. Kalau lama-lama kita dalam tu kan lagi kita tak selesai. Seronok pusing-pusing. Okay, semua boleh je jalan-jalan lagi dalam tu kan. Siapa nak jalan-jalan lagi, nak jawab-jawab soalan, masih boleh masuk. Masih dibuka sebelum Sazah Ayu tutup. Sebelum Mu'alimah Ayu tutup. Kalau Mu'alimah Ayu dah tutup, tak boleh dah masuk. Tak boleh masuk. Okay. Untuk adik-adik yang berada di ruangan chat tadi, Mu'alimah dah bagi 3 kod. Okay, kita akan berikan kod yang seterusnya untuk isi mata kredit Ayu. Okay, kod yang keempat, nombor 6. Kod yang kelima, nombor 8. Kod yang seterusnya nombor 9. Okey. Mu'alimah ulang sekali sahaja kod untuk mata kredit. Dengar betul-betul. A 1 5 6 8 9. Okey, adik-adik boleh isi mata kredit dan presenter punya telegram t.me/norahayuayu. Jap, Mu'alimah tampalkan dekat komen. Kedah ada yang nampak. Okey. Dan apa ni?
Link untuk sijil penyertaan daripada Mumtaz telah pun Muallim Suhaidi letakkan. Okey, bagi rakan-rakan guru, bagi rakan-rakan guru yang ingin mengisi SPL KPM, jangan lupa selepas dia isi link, selepas isi nama apa semua tu, selepas submit ada link sijil. Jangan lupa isi link sijil. Okey, dan kod untuk link sijil Mumtaz ialah hashtag KM space 2. Semua huruf besar. Hashtag KM space 2. Untuk dapatkan link, untuk dapatkan sijil. Ni untuk rakan guru je yang untuk isi SPLG. Kita boleh dapat PLC. Siapa rakan-rakan guru yang menyertai kita punya kelas pada hari ini, insyaAllah boleh dapat CJ pula, boleh dapat mata kredit untuk PLC. Ni baru awal tahun ni, jom kita kumpul. Okey, permulaan untuk 2022. Boleh kumpul kita punya PLC kan. Okey. Rasanya ada apa-apa lagi tak? Okey, kod saya dah beri. Okey, kemudian apa lagi? Okey, seterusnya kita nak habis dah. Saya akan menjemput Muallim Suhaidi lah untuk memberikan sepatah dua kata sebelum kita berakhir siaran kita pada hari ini. Okey, silakan. Okey, terima kasih kepada Muallim Huda, Muallimah Ayu, Muallim lagi. Muallimah Huda. Okey. Okey, Muallim Taufik tadi hari ni kan, tersasul dulu. Okey, tanya dan syabas kepada semua peserta yang setia bersama-sama kami. Okey, nanti kan. Okey, perkongsian lagi. Banyak lagi perkongsian yang kami nak kongsi. Cuma doakan agar kami diberi kekuatan, kesihatan, kelapangan untuk berkongsi lebih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang menarik daripada tim Mumtaz di Aula. Okey, terima kasih Muallim Suhaidi. Seterusnya, Muallimah Ayu, sepatah dua kata. Okey, sepatah dua kata. Okey, terima kasih siapa yang join kita punya space hari ini. Nanti kita boleh beronok-ronok lagi dalam space. Boleh sendiri bikin space, sendiri boleh seronok-seronok dalam tu. Macam saya hari tu, saya punya space pasal buat kelas. Seronok sebabnya masa hari tu kena cerap. Kena cerap sambil tu guru besar pun masuk sekali. Sebab dia orang share link tu dalam grup cikgu-cikgu. Jadi semua cikgu-cikgu masuk dan semua happy. Sebabnya kita ada suasana yang berlainan. Suasana tu dia lain sikit lah daripada Google Meet. Kita asyik Google Meet je kan. Asyik Google Meet, kita masuk dekat Kumo Space. Budak pun jadi macam excited. Boleh cuba dan try. Jangan lupa teruskan bersama kami lagi pada minggu hadapan. Pada waktu yang sama dengan aplikasi yang berlainan. Silakan. Syukran. Okay, terima kasih Muallimah Ayu, Muallim Suhaidi yang turut sama bersiaran pada hari ini. Dan daripada saya pula, saya mohon maaf andai ada salah dan silap kata dalam mengendalikan kelas kita pada hari ini, segmen khas kita pada hari ini. Okey, sekian dulu. Jangan lupa, insyaAllah kita akan terus bersiaran pada minggu hadapan hari Ahad jam 11 pagi, insyaAllah. Okey, yang ingin lagi boleh nanti, rasanya ada kan kita punya playlist untuk Mumtaz kan. Okey, nanti boleh tengok kita punya aplikasi-aplikasi yang telah pun kita bongkar. Dah ada 23 aplikasi yang telah pun kita bongkar. Boleh tengok. Boleh sama-sama belajar lagi ya. Okey, terima kasih sekali lagi kepada semua yang turut serta kelas pada hari ini, segmen khas pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Jom buat bahan PDPR, bahan PDPR pula, bahan interaktif bersama Mumtaz di Aula. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih. Syukran atas tumpuan anda semua. Jangan lupa terus setia bersama kami untuk sesi seterusnya. Dan banyak lagi aplikasi yang menarik bakal diterokai. Jangan lepaskan peluang ini. Semuanya hanya di Akademi YouTuber Malaysia. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share.
dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.